sudah kembali, nak. Ibunda sangat mencemaskanmu. Tapi syukurlah, Allah subhanahu wa ta'ala melindungimu. Ibunda khawatir takut terjadi sesuatu padamu, nak. Alhamdulillah, Bunda. Sekarang aku bisa berkumpul dengan keluargaku dalam keadaan yang lebih baik. Tapi kamu tidak terluka, kan? Kamu tidak apa-apa, nak? Ya, aku tidak apa-apa, Bunda. Aku sama sekali tidak terluka. Apa Bunda lihat sendiri? Aku baik-baik saja, Bunda. Tapi kenapa bisa seperti ini? Bukankah kamu pergi pada saat kamu terluka? Ceritanya panjang, Bunda. Nanti akan kujelaskan kepada Bunda. Yang terpenting, sekarang aku bisa berkumpul dengan keluargaku, Yunda, Rara Santang, Raka Walang Sungsang, dan juga Ayahanda. Ibunda juga sangat bahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin, Rai bisa kembali ke istana Pajajaran dalam keadaan yang sangat baik. Syukurlah, pemberontakan itu berhasil dipadamkan. Ini juga karena peran Rai Kian Santang. Sekarang Rai sudah berkumpul kembali di rumah dari pengembaraannya. Ibunda tampak bahagia sekali. Mas Rara Santang. Ada apa, Ibunda? Nimas Rara Santang, kenapa masih bersikap dingin padaku? Apakah Nimas masih belum bisa memaafkan Bunda? Aku akan bisa memaafkanmu, Ibunda. Jika Ibunda Ratu Kentrimani